بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داء إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Para pemirsa yang dirahmati Allah سبحانه وتعالى para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari uh, pembahasan uh, kitab Al-Aqidah al, al wasiltiyah karya Syekh islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan kita masuk pada pembahasan yang baru tentang Al-Iman Bilyawmil Akhir Al-Muallif yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata Faslun wa minal imani bilyawmil akhir diantara beriman kepada hari akhirat Al imanu bi kulli ma bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Termasuk beriman kepada hari akhirat yaitu beriman dengan segala yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang terjadi setelah uh, kematian ya. Kemudian beliau berkata fa yu'minuna bi fitnatil qabr wa adabil qabr wa na'imuhu wa na'imihi. Maka ya Ahlu sunnah wal jamaah beriman eh, kepada perkara fitnah kubur dan adab kubur atau nikmat kubur. Fa ammal fitnatu fa inna nas yuftanuna fi quburihim. Adapun fitnah maksudnya adalah manusia di fitnah atau diuji dalam kuburan mereka. Fa yuqalu lirajul maka ditanyakan kepada orang dalam kuburan marabbuk siapa robmu? Madinuk Siapa apa agamamu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Fa yuthabbitullahu alladhina amanu bilqoli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah akan mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Fa yaqulul mu'min maka orang beriman akan berkata, "Rabbiyallah, Rabbku adalah Allah, wal islamu dini, Islam adalah agamaku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi." Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Wa ammal murtabu adapun orang yang ragu, fa yaqul ha ha la adri. Ya, maka orang yang ragu dia akan berkata ha ha aku tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun ikut-ikutan. Fa yudrabu bi mirzabatin min hadid. Maka lantas dia pun dipukul dengan palu dari besi fayasihu sayhatan yasmu'uha kullu syai'in ilal insan. Maka dia pun berteriak dengan suara yang keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Semua ba'da hadhil fitnati imma na'imun wa imma adhabun. Setelah fitnah atau tanya ujian dengan tiga pertanyaan tersebut, setelah itu apakah nikmat ataupun azab ya. Uh, ini dijelaskan oleh Syekh Syekh Utsman dan Syekh rahimahullahu taala tentang poin-poin al-iman bil yaumil akhir yaitu iman kepada hal-hal yang terjadi e, setelah hari kiamat. Baik. Saudara-saudari akhwar yang dirahmati wassalamualaikum taala, kita bahasan kita adalah tentang al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir yaitu iman kepada hari akhir ya pada hari akhir. Uh, kita tahu ini salah satu adalah rukun iman yang sangat penting dari enam rukun iman. Dia adalah rukun iman yang kelima. Disebut dengan hari akhir. Kenapa? Karena uh, disebut hari akhir. Karena tidak ada lagi hari setelah itu. hari setelahnya. Karena kita tahu di di hari akhirat sudah tidak ada lagi namanya malam ya hari terus tidak ada lagi hari kalau si sekarang ini kita malam besok ganti hari fajar menyingsing maka hari yang baru terus kita menjalin hari tersebut kemudian matahari terbenam muncul malam besoknya fajar menyingsing berikutnya hari berikutnya adapun hari akhir tidak ada ya nggak ada namanya malam ya semua siang selalu dan itu hari yang terakhir tidak ada hari tidak ada lagi hari yang setelahnya itu hari yang terakhir dan tidak ada hujungnya tidak ada penghujungnya okay. yaitu dialah hari yang terakhir yang tidak ada ujungnya penghujungnya atau disebut hari terakhir karena Uh, Yaumul Akhir, al yaum al Akhir adalah uh, marhalah yang terakhir, marhalah yang terakhir. Uh, kita tahu bahwasanya manusia, marhalah manusia, ya. Adapun marhalah marhalah manusia, maka yang pertama adalah al Adam ketiadaan, tidak ada, kemudian al janin jadi apa? Janin, setelah janin apa? Keluar apa? Menjadi lahir di muka bumi ya, ya di dunia lahir di bumi hidup di bumi. Kemudian marhala berikutnya adalah al-barzah. Alam barzah. Ya. Alam barzah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah al-yaumil akhir. Marhala hal yang terakhir itu hari akhirat. Hari akhirat dimulai dari hari kebangkitan dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang manusia dulu tidak ada kata Allah Subhanahu Wa Taala hal ata al insani hinum min al dahri lam yakin syai'an mazkura. Tidak akan datang pada manusia suatu masa di mana manusia itu bukanlah suatu yang disebut. Dia bukan hanya tidak ada, bahkan tidak disebut-sebut. Sudah tidak ada dan tidak disebut-sebut. Benar-benar ketiadaannya sempurna. Ya. Kemudian Allah ciptakan dia dari tanah. Ya ayyuhan ya, nasu in kuntum fi raidin. ya min al fa inna Allah fa inna min turabin ya. Baiklah, kalian ragu tentang hari kebangkitan, semuanya kami ciptakan kalian dari tanah. Jadi tiada Nabi Adam AS dahulu tidak ada Allah ciptakan dari dari tanah. Kemudian janin ya Allah menciptakan ya uh, janin ya dalam perut manusia. Setelah itu Allah keluarkan ya Allah akhrajakum membutuni ummahatikum kata Allah subhanahu wa taala wallahu akhrajakum min butun ummahatikum mata'lamuna shay'an waja'alakum sam'an wala basaran fidda Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian di atas muka bumi dalam kondisi kalian tidak mengerti apa-apa kemudian barzakh kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun di balik, di balik mereka ada barzah yaitu perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Ila yaumi dalam alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Begitu mereka dibangkitkan, mereka masuk dalam hari akhir dan ini adalah marhalah yang terakhir. Terakhir tidak ada lagi marhalah setelah itu. Ini juga menguatkan ya disebut dengan hari akhirat diantaranya ini, ya, antaranya ini sebabnya. Nah, ee, ikhwan yang rahmati Allah subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berada di marhalah ini di dunia. Ya. Setelah itu kita akan masuk alam barza dan alam barza dia adalah perantara antara alam dunia dengan dengan hari kebangkitan. Tapi ini termasuk dalam hari akhirat karena dia permulaan hari akhirat. Dia permulaan dari hari akhirat. Ya. Yang jadi masalah perpindahan kita yang jadi masalah di sini perpindahan dari dunia dari marhalah marhalah dunia ke marhalah barzah. Sering tanpa pemberitahuan, sering tanpa pemberitahuan. Namun kita pasti akan masuk pada marhala berikutnya. Sekarang kita di sini, Allah Alam kapan kita berpindah pada marhala barzah, ya? Tapi kita harus siap-siap semuanya, ya. Karena yang disebut dengan hari akhirat karena dalam marhala yang terakhir, yang tidak lagi marhala setelah itu. Baik Para yang Subhanahu kemudian kita bahas tentang apa urgensinya uh, berikutnya urgensi ya mempelajari iman kepada hari akhir Banyak urgensinya, di antaranya ya Allah menyebutkan banyak sekali dalil, akli, bahkan akli akal ya, secara akli ya, dalam Al-Quran yang membuktikan mungkinnya terjadi. Terjadi hari kebangkitan. Nah, ini tentu ada bahasanya tersendiri. Dan nanti insya Allah kalau kita bahas pada waktunya. Tapi Allah sebutkan dalil banyak ya dengan logika, dengan kias ya, dengan kejadian-kejadian yang Allah jadikan ya. Saking banyaknya dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat perhatian dengan Al-Iman Akhir. Karena terutama di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Ya, kaum... musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Ya. Kemudian antara urgennya, ya, di antara urgennya penyimpangan tentang hal ini, penyimpangan-penyimpangan akan hal ini. Ya, dalam seperti ya Uh, ini kaum musyrikin, contohnya. Contohnya kaum musyrikin Arab, ya. Kaum musyrikin Arab mengingkari hari kebangkitan, contohnya keyakinan, ya. Tentang ya, reinkarnasi, misalnya. Ya, jadi, pembalasannya bukan pada hari kebangkitan, tapi kehidupan dunia inilah pembalasannya. Cuma manusia pada kehidupan kedua dirubah menjadi orang lebih baik atau menjadi makhluk lebih buruk. Kalau dalam kehidupan sekarang dia berbuat baik, maka pada kehidupan berikutnya dia akan menjadi yang lebih baik daripada sekarang. Mungkin kastanya naik atau tadinya dia rakyat biasa menjadi pejabat ya atau dia tadinya orang uh, gembel kemudian menjadi orang terkenal misalnya. Ini keyakinan saya yang ada pada sebagian agama ya uh, seperti Buddha atau yang lainnya. Tapi ini semua tentu sangat tidak logis. Kenapa? Karena logika pembalasan harusnya namanya pembalasan ini tidak logis. Ya. Kenapa logika pembalasan itu harusnya seorang ingat tentang apa yang pernah dilakukan kemudian dirasakan pembalasan. Tapi kalau kita tanya seseorang sekarang, misalnya dia, kamu sekarang tanya kepada mereka, mungkin mereka tidak tahu kita sekarang pada kehidupan yang keberapa. Mungkin jadi mungkin sebelumnya dia jadi monyet, sekarang jadi manusia. Sementara dia tidak ingat apa yang telah terjadi akun pada kehidupan sebelumnya. Apa yang dirasakan sekarang, maka tidak ada bukti bahwasanya dia pernah merasakan kehidupan sebelumnya. Beda kalau konsep surga dan neraka, yaitu orang-orang surga dan neraka, dia ingat tentang apa yang dia lakukan. Inna kunna nadu min nadu kami dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami dahulu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka merasakan hasilnya di akhirat. Mereka ingat dengan apa yang mereka lakukan di dunia ya, Ada pun konsep reinkarnasi percuma, tidak ingat apa, apa fungsinya pembalasan Kalau seorang sudah tidak ingat apa yang dilakukan Kemudian hanya menerima Menerima e, balasan tanpa mengingat sebabnya Jadi e, tentang reinkarnasi ada tidak logis Dari dua sisi Dari dua sisi, pertama ya, Artinya bertentangan dengan hari akhirat Itu balasannya Di dunia juga dan tidak ingat, namun tidak ingat tidak ingat akan sebelumnya kehidupan sebelumnya percuma kalau gitu di antara penyimpangan seperti penyimpangan falasifah ya yang dibangkitkan hanya roh hanya roh Bukan jasad, mungkin hanya ruh, bukan, bukan, uh, bukan jasad ya, seperti itu ya. Ini cara keyakinan-keyakinan penyimpangan akan hal ini, uh, tentunya seorang belajar aqidah alusunan yang benar agar selamat daripada penyimpangan penyimpangan akan akan hal ini. Kemudian uh, diantaranya ya, urgensinya Allah memuji. orang-orang yang selalu memikirkan akhirat dalam surat-surat dalam surat-surat kata Allah Subhanahu wa taala wa ibadana Ibrahim Ishaq wa Yaqub ulil الأيدي والأبصار إن أخلص ما هم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار Kata Allah subhanahu wa taala tentang mereka kata Allah sebutkanlah atau ceritakan tentang hamba-hamba kami siapa Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mereka memiliki kekuatan dan mereka punya keilmu yang tinggi kami mengkhususkan mereka inna akhlas Nahum kami mengkhususkan mereka dengan suatu perangai yang mulia bikaalisoh apa perangai tersebut di yaitu mereka selalu ingat akhirat wa aindana dan mereka termasuk hamba-hamba pilihan yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, di sini ada dua tafsiran tentang Zikrodar, apa perangai mereka yang mulia ini? Ada dua tafsiran. Yang pertama, mereka selalu ingat akhirat. Yang kedua, mereka selalu mengingatkan orang lain tentang akhirat. akhirat. Tentu uh, hal ini merupakan kelaziman, dua hal yang kelaziman. Kalau seorang selalu ingat akhirat, dia akan mengingat orang lain juga tentang tentang akhirat. Allah muji mereka dengan uh, hal ini. Allah muji mereka tentang, tentang, hal ini. Oleh karenanya, Nabi SAW dalam hadis ketika Nabi ditanya, ya, Ayul mu'minina aqiyas, ya Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Nabi ditanya, orang beriman banyak yang cerdas, tapi siapa yang paling cerdas di antara mereka? Maka Nabi SAW ketika ditanya siapa orang paling cerdas, kata Nabi Alaihi Wasallam, Aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lahu lima ba'dahu istidadan. Tidak dan ulai kal akias. Kata Nabi SAW, orang yang paling pintar dari komentar yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling, yang ahsanuhum lima ba'dahu Dan yang paling terbaik persiapannya setelah untuk setelah kematian. Ula'ikal akiyas mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Oleh Nabi SAW mengatakan, Akfiru min zikri miladat, Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Yaitu apa? Kematian. Kita kita sulit bicara tentang kematian. Karena kalau kita bicara kematian, mengganggu rencana-rencana kita, mengganggu kesibukan kita, mengganggu kenikmatan yang sedang kita rasakan, menghancurkan kelezatan yang sedang kita rasakan. Maka Nabi mengatakan, aksi min hadi miladat Perbanyaklah mengingat tentang penghancur kelezatan. Karena mengingat kematian ini mengganggu, mengusik kehidupan kita. Ya. Tapi itu yang Nabi sebutkan mereka adalah orang yang paling yang paling cerdas, orang yang paling cerdas ya. Ulaika al akias ulai akias pengaruhnya luar biasa ya pengaruhnya luar biasa Karena karenanya ya di antara hal yang menunjukkan urgennya Allah ya menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat kepada hari akhirat lebih dari 20 kali. Ya, lebih dari 20 kali ya. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirat luar biasa pengaruhnya terhadap amal sangat-sangat besar. Orang yang sering ingat akhirat apa? Orang sering ingat akhirat dianugerahi orang sering ingat mati Ya, dianggurahi tiga perkara Yaitu Sering bertobat Kemudian semangat beribadah Kenapa? Kona'ah Tidak terlalu semangat Mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya Kona'ah sudah lah Mau diapain? Kita bentar lagi meninggal dunia Sebaliknya orang yang jarang ingat kematian Jarang bertobat Dan tobat. tidak semangat beribadah dan tidak pernah kona'ah Kenapa dia merasa hidupnya akan panjang seperti <coughs> orang kafir allazi jamaa amalahu wa addadah yahsabu nama' malahu akhladah yang mengumpulkan harta kemudian dihitung-hitung harta tersebut, hitung berapa-berapa-berapa yahsabu nama' malahu akhladah. Dia menyangka hartanya akan mengkekalkan dia. Kallalayumbadzanna fil hotamah. Sekali-sekali dia akan lempar ke dalam neraka hotamah ya. Oleh karenanya Allah menggandingkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat lebih dari 20 kali. Contoh seperti masalah. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirat itulah yang membuat seorang untuk semangat beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Makanya ketika Allah berbicara tentang uh, talak ta misalnya, ya ya nabi idza talaqatumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsilu wa la tukhrijuhunna min buyutikum wa yakhrujna ila wa tilka hududullah وَمَا يَتَعَدَّثُ دَوَّهِ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ اتَّقَى اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Saya terjemahkan. Jadi Allah mengatakan intinya ayat tersebut. Wahai Nabi, itu orang beriman. Kalau kalian ingin mencerai istri kalian, Maka lihatlah aturannya tidak boleh sembarang cerai yaitu harus dalam kondisi bersuci dan belum digauli maka jatuhkan cerai dan talak satu aturannya demikian ini adalah aturan-aturan uh, Allah maka jangan kalian mendolimi diri kalian dengan melanggar aturan-aturan tersebut kemudian kalau kalian sudah ceraikan jangan kalian usir istri-istri kalian dari rumah kalian dan jangan mereka juga keluar dari rumah-rumah mereka jangan kalian usir usir istri kalian dari rumah-rumah mereka dan jangan mereka keluar dari rumah-rumah mereka juga Ya. Kalau ternyata sudah sampai waktunya, Fa'idha idza ajalahuna ajalahunna Kalau sudah sampai waktunya masa idahnya mau selesai, maka fa kuhun kembali dengan cara yang baik. Aw fariquhunna ma'ruf atau cerai kan sudah talak bain, tinggalkan, tinggalkan mereka. Tapi dengan cara yang baik. Kemudian datangkan saksi kalau ingin kembali atau ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billahi wal akhir." Dan ini wasiat nasihat kepada kalian bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Karena kalau sudah masalah cerai, laki-laki mau perempuan sulit untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang tegar yang yakin dengan ada namanya hari akhirat, bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Dia ceraikan istrinya ada pertanggungjawabannya. Dia usir istrinya ada pertanggungjawabannya. Dia zolimi istrinya ada pertanggungjawabannya. Dia tahan istrinya tapi dia zolimi juga ada pertanggungjawabannya dia pisah dengan cara kasar pun ada tanggung jawabannya. Maka kata Allah mengatakan, ya, amsi ma'rufin aw Kalau mau pegang kembali, ya, kembali lagi pernikahan maka dengan cara yang baik, cerai dengan cara yang baik. Kita lihat kenyataan sekarang, orang kalau sudah bicara cerai amburadul, ya. Cerai tidak pakai aturan, lagi haid dicerai, sudah digauli dicerai, ya. Langsung talak tiga, ada yang talak seratus, ngawur. Istrinya diusir, atau istri yang perempuan juga kabur dari rumah, ngawur semuanya. Ngawur, tidak pakai aturan. Ya, cerai dengan ngamuk-ngamuk, saling -ngamuk, dendam, di -di istri dendam kepada suami, suami dendam kepada istri, jadi korban anak-anak, tidak beriman kepada Allah hari akhirat. Kalau beriman kepada hari akhirat, harusnya dia menjalankan aturan perceraian dengan cara yang benar dan tidak semua orang bisa melakukan. Makanya Allah mengatakan, "Zalikum man kana yu'minu billahi wal akhir." Ini bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hari pertanggungjawaban, yaumul hisab. Ini contoh, maksud saya bahwasanya beriman kepada akhirat penting karena berpengaruh dengan amal soleh. Seorang kalau beriman ada hari kebangkitan dia akan semangat untuk beramal, beramal soleh. Contoh dalam hadis-hadis juga ketika Nabi SAW motivasi untuk tidak pelit, Rasulullah SAW mengingatkan tentang hari akhirat. Maka Nabi yuminu Walai Yudha akhir, fal yukrim Fahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan maka muliakanlah tamunya. Muliakan tamu butuh dana. Muliakan tamu butuh butuh dana, butuh korban waktu, butuh korban biaya, butuh ayo, muliakan tamu. Beriman hari akhirat yakin akan dibalas, dia akan mudah. Maka na yumin akhir fal yukrim jarahu. Barang saya beriman kepada orang hari akhirat muliakan tamunya. Mungkin kuwa kirim ke tamu, ya. Ada uh, hadiah berikan kepada tamu, tidak mengganggu tamu, ya. Maka ya. na akhir khairan al yasmud. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, Ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Orang tidak bisa menjalankan ini kecuali beriman kepada hari akhirat. Sekarang orang asal nulis, asal komentar, ya, asal analisa, tidak peduli ngawur, tidak peduli menuduh sembarangan, ya, menjatuhkan dan yang tidak peduli. Kenapa? Ya iman kepada hari akhirat cuma sekedar ngomong, ya, sekedar ngomong. Ya. Buktinya mana, ya? Oleh karenanya orang kalau semakin kurang beriman kepada hari akhirat semakin mudah dia bermaksiat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mengurangi timbangan? Kata Allah, "Wailul lil mutaffifin alladziina idza qtalu 'ala Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, takaran, takaran dikurangi, timbangan dikurangi. Kurangi sedikit-sedikit. Orang yang beri tidak tahu. Sedikit. Tatfif itu sedikit. "Wailul lil mutaffifin." Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan sedikit. Alladzina idza qalu ala an-nasi yastawfun kalau mereka beli barang sama orang mereka mau timbangannya dipenuhi. Wa idza qalu hum awzanuhum yukhsirun tapi kalau jual barang sama orang takaran atau dikurangi. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Isyarat bahwasanya mereka berani melakukan ini kenapa? Karena iman mereka kepada hari kebangkitan kurang. Iman mereka kepada hari kebangkitan uh, kurang. Kalau seorang beriman kepada hari kiamat, yakin dia akan berhati-hati dalam bertindak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah di kota Madinah? Dia mengatakan, "Lau anna baglatan lau atharat baglatan fil Iraq." Ya. Yeah. "La dhanantu anna Allah sayas'aluni, lima lam tusawwil laha tariq ya Umar?" Seandainya ada seekor begol di Irak dan Umar di Madinah, Umar bin Khattab. Kemudian ada begol tersungkur di Irak gara-gara jalan yang tidak rata. Sungguh saya menyangka Allah akan bertanya kepada aku karena saya sebagai khalifah Aku akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kau tidak ratakan jalan buat begol tersebut, wahai Umar? Lihat, iman kepada hari akhirat. Menjadikan seorang bertakwa kepada Allah. Menjadikan seorang istiqamah. Menjadikan seorang takut berbuat maksiat. Kalau dia bermaksiat, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan seorang semangat untuk beramal soleh. Menjadikan orang tidak pelit. Menjadikan orang kona'ah. Semuanya adalah kuncinya. Al-iman bil-yaumil akhir. Al-iman bil-yaumil akhir. Tapi kalau seorang imannya kurang, maka dia melakukan apa yang dia kandaki. maka dia melakukan apa yang dia kehendaki uh, Al Hasan Al Basri ya. Kemudian kenyataannya kenyataannya bahwasanya kita kalau berbicara tentang iman beliau yaumil akhir secara teori kita semua pandai. Tapi kondisi kita ya Menustakan hal tersebut menunjukkan keyakinan kita sangat kurang. Oleh karena sangat pasti pernah berkata maro aitu yakinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqin fihi min al maut. Sangat pasti mengatakan maro aitu yakinan la syak fihi ya asbaha bi syakkin la yaqin fihi min maut. Aku tidak ber, pernah melihat suatu keyakinan yang tidak ada keraguan dalamnya berubah menjadi suatu keraguan yang tidak ada keyakinan dalamnya seperti kematian. Seperti kematian. Maksudnya apa? Kematian adalah suatu hal yang pasti. Semua orang tahu ada namanya kematian, mau mukmin, mau kafir, semua tahu namanya kematian itu ada, ya. ya. apalagi orang beriman, yakin bosnya dia bakalan mati. Dia tahu perubahan kondisinya yang semakin tua, mungkin dia sakit. dia teman-temannya kemudian mulai dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Tetapi keyakinan yang tidak diragukan tersebut asbaha Bishakin la yakin afihi. seperti suatu keraguan tidak ada keyakinan dalamnya seperti kematian. Maksudnya apa? Maksudnya Hasan Al Basri mengatakan buktinya meskipun orang tahu ada, keyak, ada kematian, namun praktek kondisinya menunjukkan tidak beriman dengan kematian. Buktinya tetap saja malas. Buktinya jadi kondisi seperti kita sebagian kita. Ya, tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian kita seperti itu. Bicara mati, oke, okay. teori oke. Okay. Prakteknya mana? Buktinya anda yakin dengan hari kematian? Kita masih tetap malas beribadah, kita masih semangat bermaksiat. Kita belum kona'ah, ya. Kita masih berbicara sembarangan, kita masih komentar sembarangan, ya. Kita masih melihat hal-hal yang haram, kita masih mengucapkan ghibah dan namimah dan yang lainnya, ya. Masih banyak, ya. Sehingga kematian itu kita yakin seakan-akan menjadi sesuatu yang ragu, tidak ada keyakinan dalamnya. Oleh karena Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, ya. Dia pernah berkhutbah dengan khutbah yang singkat. Sebenarnya direbutkan oleh

imma ila jannatin wa imma ila Kata dia, Khotbah ini singkat sekali mengatakan, wahai manusia sekalian. Semuanya Allah telah menciptakan makhluk, yaitu manusia. Kemudian Allah tidurkan mereka, yaitu Allah masukkan mereka alam barzah. Semua ya kemudian Allah bangkitkan mereka dari tidurnya mereka tersebut. Kalau enggak ke surga, ke neraka. Ya. Wallahi in kunna musaddiqin bihada inna Wa, inna, wa in kunna inna kata Umar bin Aziz bin rahimahullah taala demi Allah kalau kita membenarkan hal ini apa yang saya sampaikan tadi manusia hidup kemudian mati kemudian dibangkitkan kembali kalau kita membenarkan akan hal ini bahwasanya ada kematian menuju surga atau neraka sungguh kita ini lah kita ini orang-orang yang dungu maksudnya apa kita membenarkan tapi kenyataannya kita dungu, kita tidak menjalankan konsekuensi dari keyakinan tersebut kita tidak menjalankan konsekuensi dari keyakinan tersebut. Makanya kita dungu. Wa in kunna kalau kita mendustakan adanya hari akhirat innal hal Sungguh kita akan binasa. Suman nazar kemudian turun dari dari mimbar. Khutbah yang singkat namun penuh dengan makna ikhwan <dub Komaza> dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang iman beliau yaumil akhir pada malam ini <invece> tentang masalah fitnatul qabar. Jadi al-iman di akhir uh, kalau kita mau klasifikasikan menjadi tiga perkara yang penting yang pertama adalah uh, al barzakh ya uh, yang kedua ya uh, al-baqso wa ma ba'dahu yaitu hari hari kebangkitan dan kejadian-kejadian di -kejadian dalamnya. Yang ketiga baru al jannah atau annar surga atau neraka surga atau neraka al barzah yaitu alam barzah alam barzah atau alam kubur. Adapun uh, hari kebangkitan dalamnya banyak kejadian seperti apa? Di sini ada poin-poin seperti uh, di padang mahsyar ya. Ya, menanti kedatangan Allah. Masalah, misalnya uh, Al-Haud telaga Nabi SAW. Nabi SAW nanti kemudian kedatangan Allah untuk hisap, untuk sidang. Ya. Setelah itu hisap, ya. kemudian mizan, ya. ya. Kemudian namanya uh, setelah mizan, zulma setelah zulma kemudian sirat ya. setelah sirat kemudian baru ini kejadian-kejadian Allah nanti akan kita lewatkan akan kita bicarakan pada waktunya insyaallah taala ya uh, yang sekarang kita bahas alam barzah alam alam barzah di atas dua ya yaitu yang pertama adalah fitnatul qabr Kemudian azabul kubur atau naimuhu sebagaimana kata Mu'timirah yang rahimahullah taala fitnah kubur. Yang kedua azab kubur atau nikmat kubur. Uh, disebut dengan alam barzah alam alam barzah barzah artinya secara bahasa barzah artinya antara perantara ya seperti dengan Allah Subhanahu Wa Taala bainahuma nahuma barzakhun barzahun la ya bagian Ya, di antara dua laut tersebut ada penghalang mereka kedua laut tersebut tidak bertemu barzakh ya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya secara secara istilah yaitu alam antara kehidupan dan hari kebangkitan namanya alam barzakh wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun kata Allah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun eh uh, sering disebut alam kubur alam kubur ditinjau dari banyaknya orang di kubur Tinjau dari kebanyakan orang, kalau mati dikubur, ya kebiasaan eh, orang-orang jahiliah juga dingin dikubur, orang Islam juga di, dikubur, maka disebut dengan alam kubur. Namun bukan berarti syarat kalau masuk dalam alam barzah harus dikubur, ini jangan salah paham. Bukan merupakan syarat kalau masuk alam barzah atau dikubur. Ketika ruh sudah dicabut, uh, dikubur atau tidak dikubur, maka seorang kan sudah masuk dalam alam alam barzah. Contoh seperti mayat yang dimakan oleh hewan atau dimakan oleh ikan hiu, kemudian tercincang-cincang, bahkan sepuluh ekor hiu memakan dia, sebagian tubuhnya di sana, sebagian tubuhnya di sini. Ya, atau misalnya mayat yang dibakar ya, dijadikan debu misalnya atau debu yang sudah dibakar debu dibuang di lautan ya. Makanya ada sebagian Orang kalau bercanda ya ke laut aja, maksudnya apa? Mati aja ya. Maksudnya kenapa? Karena orang kafir, mereka sebagian mereka kalau mati dibakar kemudian debunya e, dibuang di, di laut. Ada di antara mereka yang debunya, dimas debunya, dimas debunya dimasukkan dalam botol kemudian diletakkan di tanah ya, menghemat space ya. <guluh> dibakar menjadi debu, masukkan di botol dan macam-macam ya. E, ada yang kemudian hanya tenggelam ya. Namun apakah mereka tidak masuk alam barzakh? Jawabannya mereka masuk. Ya. Atau mayatnya tidak dikubur, digantung. Ya. Atau dimasukkan dalam tembok tetap saja. Dia mereka masuk dalam alam alam barzakh. Oleh karenanya Fir'aun. Fir'aun jasadnya selamat. Kata Allah. Waliyaw manunajika bi dikali takuna liman khalfaka ayah. Wa inna kathira minan nasi Maka pada ini kami selamatkan jasadmu wahai. Fir'aun agar menjadi tanda-tanda kekuasaan kami bahwa Fir'aun benar-benar mati. Allah selamatkan jasadnya biar orang-orang lihat nih Fir'aun benar-benar mati. Jangan dibilang dia tidak mati. Apakah Fir'aun jasadnya selamat? Selamat dari alam barzah? Jawabannya tidak. Dia disiksa. Makanya Allah mengatakan ya uh, bahwasanya apa namanya mereka ya yuraduna uh, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya, Wa yauma taqumu wa yauma sa'atu adkhilu ala fir'auna syadil azab. Kata Allah bahwasanya Firaun dan tentaranya setiap petang dan setiap pagi mereka di ditampakkan ya kepada api dan pada hari kiamat kelak kata Allah masukkanlah mereka dalam azab yang lebih pedih. Kata para ulama sekarang mereka sedang disiksa dalam alam barzah. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan disiksa dengan azab yang lebih pedih padahal Firaun jasadnya selamat padahal pengikutnya banyak yang tenggelam di lautan. Tidak dikubur, tetapi tetap mereka mengalami namanya alam alam barzah. Nah, yang terjadi dalam alam barzah ada dua, yaitu fitnatul kabar dan adabul kabar Ya. Para ulama ketika membahas sebelum membahas alam barzah, mereka membahas tentang namanya kematian. Ya, ya. kematian. Ya, yang memindahkan dari alam dunia ke alam barzakh ya. Ya. Eh, para ulama juga Mbak tentang apa hubungan antara hubungan antara ruh dan jasad ada beberapa kondisi hubungan antara ruh dan jasad ini punya hubungan sendiri-sendiri seperti dalam kondisi janin Ya, kondisi janin kita tahu jasad dulu Jasad dulu Kemudian setelah 120 hari ruh", Baru ditiupkan ruh Ditiupkan ruh ya, Ini di masa janin Kemudian dalam kondisi di dunia Dalam Kondisi kehidupan dunia ruh punya hubungan dengan jasad, punya hubungan tersendiri. Dalam kondisi tidur, kemudian dalam kondisi barzah, di alam barzah, kemudian di hari kebangkitan. Allah mengatakan, dalam kondisi janin jasad dulu, ruh belakangan. Dalam kehidupan dunia yang merasakan utama yang merasakan utama utama adalah adalah jasad dan ruh ikut ya. Dalam kondisi tidur ya ruh e, dipegang oleh Allah. akan-akan ada semacam terpisah dari jasa tapi tidak terpisah secara sempurna. Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma. Ya. Kata Allah Subhanahu Allah memegang roh ketika seorang ya mat seorang tidur ya. E, kemudian kalau Allah cabut rohnya Allah tidak kembalikan maka dia mati Tapi kalau Allah ingin bangunkan hidup kembali, Allah kirim kembali ruh tersebut. Oleh karenanya ruh dalam kondisi itu dia punya hubungan tersendiri. Ya. ya kita tidak bisa bayangkan bagaimana ruh dengan jasad kita tidur ya. tiba-tiba seorang mimpi buruk dia bangun dalam kondisi sedih. Kemudian dia mimpi baik dalam bangun dalam kondisi gembira ya. Tapi dia punya hubungan antara ruh dengan jasa tidak seperti hubungan kita ketika kita sedang sadar. Hubungannya berbeda. Tapi ada hubungan kondisinya berbeda. Seakan-akan ada lepas dari jasad tetapi bagaimananya kita nggak tahu ya di alam barzah Sebenarnya mengatakan asalnya adalah ruh asalnya adalah ruh dan jasad ikut ya. ruh yang di azab tapi jasad juga ikut merasakan azab tersebut di hari kebangkitan maka jasad dan ruh sama-sama uh, utama ya dalam merasakan dalam merasakan. Nah, seorang ketika meninggal dunia maka ruh tersebut dicabut kemudian dimasukkan dalam suatu alam namanya alam barzakh ya. Kemudian dia akan mengalami namanya fitnatul kubur. Fitnatul kubur ini adalah Pertanyaan fitnah artinya adalah ujian. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ujian tersebut maksudnya pertanyaan tentang siapa tuhanmu, kemudian nabimu, dan siapa agamamu. Agamamu yang ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir itu namanya fitnatul qabr. Itu yang dimaksud fitnatul qabr. Makanya kita belum dari fitnah kubur dan kita belum dari adab kubur. Nah, kalau seorang tidak bisa jawab, maka dia akan merasakan adab kubur. Kalau dia bisa jawab, dia akan merasakan nikmat kubur. Dia akan merasakan nikmat nikmat kubur. Tapi dia akan melewati suatu tahapan namanya fitnatul qabr. Ini akan kita singgung sedikit pada kesempatan malam hari ini. saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang akan meninggal dunia ya maka dia akan didatangi oleh malaikat disebut malakul maut, malaikat maut ya malakul maut, kau kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Malaikat maut ini uh, disebut dia satu dan dimiliki banyak uh, banyak anak buah ya makanya dalam ayat yang lain kata Allah tawafat hurusuluna maka Uh, orang itu diwafatkan oleh Rasul-Rasul kami, maksudnya para malaikat kami. Jadi bukan satu malaikat saja, malaikat maut punya banyak anak buah. Hatta ida jaatum Rasuluna yatofaunahum, Rasuluna yatofaunahum, ya Rasul-Rasul kami itu malaikat-malaikat kami kemudian mewafatkan mereka. Jadi malaikat maut, bisa jadi satu dan anggotanya sangat banyak. Adapun namanya Izrail, maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Penyewara mengatakan malaikat maut namanya Izrail. Yang benar namanya tetap Malakul Maut. Allah menamakan dalam Al-Quran dengan Malakul Maut. Nah, kemudian, dalam hadis yang panjang, ya, kita bisa dibaca dalam Mus'ad Imam Ahmad tentang hadis uh, Al-Bara' bin Azib Bagaimana proses malaikat mencabut nyawa orang beriman, bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir, Nanti kalau ada waktu kita akan bacakan sangat banyak, tapi kita ringkas aja intinya kalau orang beriman, ya, maka dicabut nyawanya dengan mudah kemudian seperti air yang mengalir dari ceret sangat mudah, kemudian dibawa ke ke langit ya kemudian merasakan bau yang sangat harum dan dan yang lainnya ya. Kemudian setelah itu kata Nabi saw. Fatu adu ruhu fi badanihi. Fatu adu ruhuh fi badanihi. Kemudian ruhnya dikembalikan pada jasadnya. Nah, ruh ketika dikembalikan kepada jasadnya itulah disebut dengan kehidupan barzah. Ya, tadi dicabut. Jadi kan kita bilang hubungan antara ruh dengan jasad ini punya hubungan macam-macam. Ta'alluq yaitu hubungan. Tatkala janin berbeda, tatkala hidup berbeda, alam barzakh berbeda, tatkala tidur berbeda, tatkala hari kebangkitan berbeda. Di antaranya ketika ruh dilepas dari jasad namanya mati. Ruh dilepas dari jasad mati, kemudian ketika jasad sudah tidak bisa bergerak, kemudian dikubur atau dimakan atau apa, ya. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengembalian ruh pada jasad yang pertama ini itulah alam barzakh, kehidupan sendiri, alam tersendiri yang tidak bisa dikiaskan dengan analogi dengan alam nyata ini. Ya. Tapi dia punya alam sendiri. Kita ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam perantara. Ya, sebagaimana kita tidak bisa mengkiaskan alam manusia, alam jin, tidak bisa kita kiaskan alam nyata dengan alam tidur, tidak bisa kita tidak bisa kita kiaskan, tidak bisa kita kiaskan antara alam kita dengan alam malaikat. Ya. Sebagaimana tidak bisa kita kiaskan alam dunia dengan alam barzah, alam tersendiri. Dia punya aturan tersendiri. Alam dunia punya aturan seperti ini, ya. Alam barzakh punya aturan sendiri. Maka orang yang kemudian mengatakan, Ustaz saya buka kuburan, tidak kelihatan apa, -apa. itu alam dunia. Alam barzakh alam tersendiri. Terkadang Allah tampakkan, dampaknya terkadang Allah tidak tampakkan. Kalau semua orang buka kuburan, dibuka orang kafir, kemudian ternyata wajahnya sudah hitam, kepala sudah pecah, semua orang akan beriman. Dibuka orang orang mukmin kuburannya begitu dipergi, pun ternyata di situ bau harum, kemudian semua orang akan beriman. Maka alam kubur tidak lagi menjadi alam gaib. Kita kan sedang bicara alam gaib alam barzah, alam goib, alam akhirat, alam alam goib. Ya, maka harus ada kegoiban kitab Allah jaga itu alam tersendiri tidak bisa dianalogikan dengan alam alam nyata. Ya. Tapi sekarang kalau orang bicara tentang tidur nggak ada yang alam tidur nggak ada yang bisa menafsirkan dengan benar sampai sekarang. Bagaimana tentang ruh nggak ada yang tahu. Wa kani ruh kuli ruh min amir rabbi. Ya mereka bertanya kepada tentang ruh katakanlah ruh urusan rob. Nggak ada yang tahu bagaimana ruh ketika sedang tidur nggak ada yang tahu persis seperti apa. Ya. ketika ruh dicabut kemudian dibawa ke langit kemudian dikembalikan fatu adu ruhu fi badanihi dan ruh dikembalikan ke badannya inilah disebut dengan alam alam barzakh ya kemudian di alam barzakh ketika masuk dalam kuburan maka seorang akan merasakan namanya dhammah atau dhaqfah yaitu himpitan himpitan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal qabri dhaqfah naja la najja minha ahad la najja minha sa'ad bin muaz taala. Kata Nabi saw dalam kuburan ada himpitan. Tidak ada yang selamat darinya. Kalau ada yang selamat darinya, maka akan selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang ketika dia meninggal, Ihtazza arshur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Sungguhnya arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa begitu solehnya dia? Ya, Pimpinan kaum Aus dari kaum Ansar. Sangat soleh. Meninggal karena ikut dalam perang kondak. Ya. InsyaAllah fisabilillah. Dan yang lainnya itu pun sampai ketika uh, Nabi berhukum kepada Bani Qurayzah Nabi menggunakan hukum saat bin Mu'ad. Luar biasa. Sampai arsy Allah bergetar karena kematiannya namun kata Nabi, "Laukana ahadun najah min minha, laukana najah minha ahadun la najah minha bin Mu'adz." Kalau ada yang selamat dari uh, himpitan kubur, maka akan selamat darinya saat bin Mu'ad. Ternyata saat bin Mu'ad pun tidak selamat. Jadi ada rasa himpitan. Ini para ulama khilaf maksudnya himpitan tersebut. Tapi intinya, kalaupun itu berupa rasa sakit, ya maka itu adalah penggugur dosa. Sama seperti seorang merasakan sara kesakaratul maut, itu bukan adab. Bukan, tapi dia adalah pengulang rasa sakit, meninggi derajat. Kata Nabi SAW, La ilaha illallah -mauti sakarat. Sebenarnya kematian itu ada sakarat. Ya. Ada sesuatu yang berat. Syiddah. Sakarat artinya syiddah. Sesuatu yang berat. Ya. Sama dalam kubur ada namanya himpitan. Himpitan tersebut berarti dia diadab. Tidak. Adab beda. Ini mukaddimah. Jadi merasakan himpitan. Beda dengan orang kafir. Kalau orang orang kafir dihimpit, maka disiksa. Ya. Sampai uh, hatta tahtalifa adla'uhu sampai tulang-tulang rusuhnya masuk seperti ini. Ya? Ya. Kalau orang beriman, tidak. Tapi ada himpitan untuk mengikat derajatnya, untuk mengurangi dosa-dosa. Sebagaimana kalau hari kiamat dibangkitkan, Bukankah orang-orang beriman juga takut, khawatir di bawah terik matahari kemudian nanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala gelisah ketika di mau dihisap Begitulah itu maksudnya ada perasaan seperti itu bukan berarti azab, bukan tetapi itulah di antara kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat hari, hari akhirat di antara kedahsyatan uh, alam barzah ada dhaqta atau dhammatul khabar himbitan. eh uh, tentu saya katakan tadi berbeda ber ber dengan himpitan yang dialami oleh orang kafir kata Nabi yudhayyaqu alaihi qabru hatta tahtalif adla'uhu maka kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya berselisih saling masuk satu dengan yang lain karena disempitkan baik uh, kita beriman dengan ini semua ini adalah hal yang gaib ya. Allah muji orang yang beriman dengan hal hal yang gaib kemudian datang malaikat setelah dimasukin dalam kubur ya eh, kemudian mayat didatangi oleh orang-orang yang melayatnya mengantarnya ke ke kuburan kemudian mulailah berpergian istrinya yang dia cintai anaknya yang dia cintai orang yang dikenali tinggal sendirian di kuburan tersebut yang ukurannya sangat sempit ya, gelap tanpa ada cahaya, tanpa ada penerangan, sendirian di situ ditemani dengan ulat-ulat dan yang lainnya, ya. Kemudian ketika orang-orang berpergian, maka dia mendengar wa ma ani ali ashabihi. Maka dia mendengar suara langkah orang-orang meninggalkan kuburannya. Allah membuat dia bisa mendengar, meskipun di dalam. Orang-orang hidup saja kalau dalam tidak dengar, tapi Allah menjadikan dia mendengar ya langkah kaki-kaki orang tatkala meninggalkannya. Sungguh kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimana tahu ternyata orang dekatnya, istrinya, anak-anaknya meninggalkan dia, kawan-kawannya, sahabat-sahabat meninggalkan meninggal dia sendirian. Sendirian dalam kondisi sangat gelap. Tempat yang sempit. ya, Tidak bisa berkutik dalam tempat tersebut. Datanglah dua malaikat. Mendatanginya. Faya'tihi malakani aswadani azraqani. Datanglah dua malaikat. Yang hitam dan yang biru. walau alam di hitam yang di mana, birunya di mana, tapi ini menunjukkan kata Nabi Aswadani dua-duanya hitam, azraqani dua-duanya biru. Intinya dengan penampilan yang sangat mungkar, yaitu aneh, menakutkan. Yuqalu li ahadihimal mungkar wal akhar nakir. Maka disebut mungkar dan nakir. Mungkar artinya nakir sama maknanya. Mungkar dan nakir itu sesuatu yang diingkari, bentuk yang diingkari, bentuk yang menakutkan. Ya munkar dan nakir, dalam riwayat mungkar nakir dalam riwayat al-munkar dan an nakir pakai alif-lam ya. kemudian kata Nabi SAW, l -l -ab. maka dia pun datang kepada orang yang sendiri dalam kuburan yang tersebut setelah orang meninggalkannya kemudian dia dudukan mayat tersebut, ya, ini hal yang goib gimana meludukan ustaz, gimana malaikatnya datang, dia tutup dengan pasir, ini kita bilang alam tersendiri alam tersendiri bahkan dia tidak dikubur bahkan dimakan oleh ikan paus bahkan di, dicincang oleh harimau misalnya tetapi dia masuk alam barz alam perantara alam tersendiri tidak bisa kita logikakan ya tapi Allah dengan hikmahnya Allah menjadikan kaitannya dengan tempat dia dikubur ya maka e, kemudian dalam riwayat ya ya bagaimana Allah bagaimana dua malaikat melukainya kita nggak tahu itu urusan urusan dua malaikat tersebut. Fayan tahiranihi maka keduanya membentaknya. Ya, ini perkara yang mengerikan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hukatuhiya ilai, Inna ya ilaihi Annakum tuftanuna fi kuburikum, Mithla au kariban min fitnatid dajjal. Diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalian akan diuji, difitnah, tuftanun, difitnah, diuji dalam kuburan kalian seperti atau semisal dengan fitnah dajjal fitnah dajjal fitnah yang sangat besar si fitnah yang sangat berbahaya bagaimana seorang makhluk manusia tapi sangat sakti membuat orang bisa ragu tentang keimanannya kalau dia mengatakan uh, hujan turun maka turun hujan meskipun musim kemarau kalau dia mengatakan pertumbuhan itu maka tumbuh meskipun tidak musim kemarau dia luar biasa, ya luar biasa. Orang sangat mudah terpengaruh. Itu fitnah yang luar biasa. Ternyata fitnah dalam kubur ketika ditanya dengan tiga pertanyaan juga semisal dengan fitnah Dajjal. Sumayas Kemudian dua malaikat tersebut bertanya kepada hamba tersebut. Ya. Tiga pertanyaan. Marabuk, wa madinuk. ya, wa Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Agamamu dan siapa nabimu? Ya. Maka seorang yang beriman di dunia dia akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Allah Nabi SAW bersabda, Innal mu'min idha uqbira utiya fashahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sungguhnya seorang mu'min ketika di kuburan didatangi, itu ditanggungi malaikat, maka dia akan bersaksi bahwa sendiri tidak ada yang sembah, berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan utusan Allah. Fadhalika qawlu itulah firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunia fil akhirah. Allah mengkokohkan perkataan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di di akhirat. Ya. Maka dia pun menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, dinil Islam, agamaku adalah Islam, Nabi ku adalah Muhammad. Kemudian ada suara mengatakan, Sadaqa abdi, sungguh benar hambaku. Suma yufrasyulahu minal jannah, kemudian disiapkan baginya dari surga, ya, ya entah entah tempat untuk dia tidur atau entah apa pokoknya sesuatu yang menyenangkan dia. Yuftahu lahu babun minal jannah, maka dibukakan pintu dari surga. Fayatihi min rouhiha wa maka datanglah dari harumnya surga tersebut, dari anginnya sampai kepada dia. Kemudian disebut dalam riwayat dia diperlihatkan maqadahu minan nar, diperlihatkan ini tempat tempatmu di neraka kalau dulu kau di dunia melakukan keburukan tempatmu di neraka. Tapi Allah gantikan engkau dengan tempatmu di surga karena kau selama di dunia berbuat kebaikan. Dan ini di antara dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya dulu dia berbuat maksiat. Seandainya dia dulu mengikuti hawa nafsunya maka dia akan tinggal di neraka jahanam. Kemudian datang amal solehnya menemaninya di kuburannya. Fi ahsani sura dalam bentuk yang sangat indah. Datang dalam bentuk lelaki yang berwajah tampan. Hasanus siap temannya ini. Makanya orang kalau dikuburkan teman amal solehnya saja. Istrinya sudah tidak menemaninya. Anak-anaknya tidak menemaninya. Kawan-kawan yang selalu bercanda dengan dia sudah tidak menemaninya. Amal solehnya menemaninya. Datang seorang laki dengan wajah yang tampan. Dengan baju yang indah. Dengan aroma yang wangi. Maka dia berkata, Man anta? Siapa engkau? Wajhukan ladhi yakti bi khair wajahmu yang menggambarkan akan datangnya kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu, Subhanallah. Aku solat malammu. Aku sedekahmu. Aku kesabaranmu. Aku kau menundukkan pandanganmu. Itulah aku. Seluruh amal salehnya datang dalam bentuk orang yang tamban ini. Yang selama ini berjuang di dunia untuk beramal saleh. Ya. Kemudian setelah itu datang nikmat Allah, rahmat Allah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala dilapangkan kuburannya hatta yakuna madda basarihi maka kuburannya diluas diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala diperluas sampai seluas mata memandang dia di alam barzakh dalam alam yang luas tentram dalam kenikmatan ya ketika itu dia mengatakan Allahumma aqimis saah ya Allah segera tegakkan hari kiamat dia ingin segera pindah kepada kenikmatan yang lebih Allah telah lihatkan kepada dia tempatnya di surga Adapun orang kafir atau munafik Nasallahu alaihi wasallam wal Maka ketika malaikat datang kepadanya, ditanya tentang tiga pertanyaan tersebut, pertanyaan yang mudah. Dia tidak bisa jawab, dia mengatakan, "Ha, ha, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sami tu nas yaqulun, faqultuhu, aku dengar orang mengatakan, aku ikutan. Ha, ha, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu." Wah, dia berusaha mengingat dia tidak mampu. Dia tidak mampu, ya. Jadi ini adalah perkara yang mengerikan dua malaikat bertanya ujian yang sangat berat. Ini tidak bisa jawab. Ini menunjukkan dalil bahwasanya Jawaban pada alam barzah itu berkaitan dengan iman. Bukan masalah hafalan. Orang kafir sekarang kalau anda tanya siapa Tuhannya orang Islam, bisa jawab Allah. Siapa Nabi-Nya orang Islam, dia bisa orang ateis pun bisa jawab. Orang, -orang Nabi-Nya Islam, Muhammad. Agamanya agama Islam. Tapi ketika di alam barzah munafik, tidak bisa jawab. Apalagi orang orang kafir. Ketika dia tidak bisa jawab. ya La adri aku tidak tahu. Fayudrabu bimitraqatin min baina udhunaihi. Maka dipukulkan dengan palu dari besi. di antara dua telinganya di kepalanya. Fayasihu sayhatan maka dia pun berteriak dengan suara yang keras. Yasmauha kullu man yalihi illa taqolain. Maka mendengar semua yang dekat dengan dia, semua mendengar kecuali manusia dan jin, tidak ada yang mendengar. Ini perkara gaib. Hewan-hewan sekitaran juga mendengar. Ya, binatang-binatang sekitarnya juga mendengar teriakannya karena rasa sakit yang di, dia merasakan bagaimana dipukul kepalanya. Yudhayyaku alaihi qabru hatta takhtalifa fi adla'uhu. Maka kuburan disempitkan baginya sampai tulang-tulangnya saling masuk, tulang rusuknya satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu ditunjukkan kepada dia, inilah mak'adu ka minal jannah, inilah tempatmu di surga. Abdalaka bihi maq'adan minan nar. Allah ganti dengan tempatmu di neraka. Kalau kau dulu berbuat amal soleh, kau akan tinggal di surga kelak. Tapi karena kau bermaksiat kau akan tinggal di neraka kelak. maka dia semakin menderita dan semakin tersiksa batinnya. Tersiksa jasad, tersiksa batin. Yuftalahu babun ilan nar, maka dibuka pintu dari neraka. Fayatihi min Maka datang panasnya neraka sampai kepada dia. Kemudian anginnya yang panas sampai kepada dia. Dan ketika itu dia mengatakan, Allahumma la tuqimisa, Ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Dia tidak ingin diadab dengan adab yang lebih pedih. Fayatihi rajulun wajah. Kemudian datang kepada dia seorang laki dengan wajah yang sangat buruk. Kobihu siap dengan baju yang sangat buruk. Muntinurrih, baunya sangat tidak enak. Bau busuk. Fayaquluman anta, dia berkata, siapa engkau? Wajuhu kalladhi ya'ti bisyar wajahmu mendatangkan keburukan. Fayaqulu ana amaluka sayyi. Aku adalah amalmu yang buruk. Aku adalah makan ribamu dulu ketika masih hidup. Aku adalah zina yang kau lakukan. Aku durhaka kepada orang tua. Aku inilah pelitmu yang dulu kau ketika di dunia. Aku adalah maksiat-maksiat ya, yang kau lakukan, gibahmu, nama-mahmu, merendahkan orang, kesombonganmu, keangkuhanmu, semuanya. Inilah aku. Maka fayakulu hainaha ketika dia berkata, Rabbi la Ya Allah, jangan kau akan hari, hari kiamat. Ya. Ditemani dengan amalnya yang buruk. InsyaAllah bagi kita para ikhwan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seorang berusaha ya, beramal saleh karena yang menemani dia, Sebagaimana kata Nabi SAW, Yad ba'ul maid salas. Mayat akan diikuti dengan tiga. Fayar isnan wahid. Diikuti tiga perkara. Dua akan pergi, tinggal satu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan menemani dia. Amal dia akan menempati, menemani dia. Kalau amal baik seperti tadi, ditemani dengan seorang yang tampan amal solehnya. Kalau dia buruk, ditemani dengan amal yang yang buruk. Ini adalah fitnatul qabar. Ya. Fitnatul qabar. Uh, ada beberapa pembahasan akidah mengenai fitnatul kubur. Yang pertama, orang-orang yang selamat dari fitnah kubur, ya. Siapa orang selamat dari fitnah kubur? Artinya tidak ditanya oleh dua malaikat. Yang pertama adalah syahid, orang yang mati syahid. Ya. Nabi pernah ditanya, "Ma balu syahid la yuftanu fi Kenapa orang mati syahid tidak ditanya oleh malaikat dalam kuburannya. Maka Nabi SAW berkata, Kafa bibari suyuf, kafa bibari saif ala fitnah. Kilatan-kilatan cahaya pedang di hadapan kepalanya cukup menjadi ujian baginya. Ya, karena perang apalagi zaman dulu mengerikan pedang dengan pedang di hadapan dia pedang musuh itu kata Nabi sudah cukup mengugurkan dia tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan dan nakir. Dari sini kata para ulama kalau begitu Ya, kalau syahid, para syuhada, berarti para siddiqin lebih utama untuk tidak ditanya karena manzilah mereka lebih tinggi daripada syuhada. Apalagi para ambiya tentu tidak akan ditanya dalam kuburan karena para ambiya bukan ditanya tapi orang-orang ditanya tentang mereka. Man nabi yuk, siapa? Nabimu. Ya. Kemudian juga di antara ya, orang yang tidak ditanya pada kuburan dengan tiga pertanyaan tersebut lah orang yang meninggal dalam kondisi murabit, yaitu berjaga di daerah perbatasan. Ya, ini adalah pekerjaan yang berat karena berjaga di daerah di daerah perbatasan tidak tahu musuh kapan datang, siap saat bisa dibunuh. Beda kalau sedang dalam kondisi perang, dalam kondisi perang dia tahu musuh depan dia. Tapi ketika dijaga di, di daerah perbatasan tidak tahu musuh kapan datang, kapan ditembak tiba-tiba. Ya selalu dalam kondisi waspada tiada hentinya. Ya dan biasanya kalau orang ber, berjaga ber, berhari-hari, ya, kalau jihad, ada waktunya, kemudian selesai entah meninggal entah lanjut, ini yani berhari-hari kadang-kadang disebutkan wa uminal, wa uminul fatan orang yang Murabit akan selamat dari uh, penanya pada hari di alam barzah. Kemudian diantara yang selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir adalah orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Kata Nabi SAW, 'Mamin Muslimin, Ya Mutu Yaumal ah. tidak seorang Muslim meninggal pada hari Jumat.' Ah. Aulailah ke Jumat, ah. atau malam Jumat, ah. fitnah kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kabar. Jadi fitnah kabar, ya. Taib. Uh, pertanyaan bagaimana dengan orang-orang uh, kafir? Apakah orang kafir akan ditanya pada kubur di kuburan? Orang munafik ditanya dalam riwayat amal munafik adapun orang munafik karena KTP-nya Islam dia akan ditanya dalam alam barzakh. Adapun orang kafir enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan orang kafir tidak ditanya-tanya langsung disiksa, ngapain ditanya-tanya? Sebenarnya mengatakan tidak, mereka juga ditanya. Datang dalam riwayat amal kafir adapun orang kafir ditanya oleh malaikat muka dan nakir. Ya. itu sahih? ya. Maka kita lebih condong pada pendapat usnya orang kafir juga ditanya untuk ditegakkan hujah, ya agar mereka disiksa di atas hujah. Ya. Kemudian masalah berikutnya bagaimana dengan orang-orang terdahulu selain umat Islam? Apakah mereka akan ditanya juga? Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya sebagaimana umat ini ada fitnah kubur, umat-umat terdahulu juga ada fitnah kubur, ada juga fitnah fitnah kubur ya. Baik, sampai di sini para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan berikut tentang adab kubur dan nikmat kubur. Wallahu taala alam bisa. Baik, demikian saja para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan biiznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.